kita udah hampir sampai, udah berada di tigaan menuju tempat wisata. Perjalanan menurun lagi, menuju parkiran sekarang kita ya, parkiran lokasi. Sudah sampai di parkiran. Selamat pagi Pak. Ya. Parkirnya 10.000 Pak. 10.000 ya. Nih. Nih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Langsung Pak ya. Yo. Curug di sana. Curugnya di sana? Ya. Curugnya. Curugnya di atas, Pak. Oh, di atas? Di atas. Oh. Boleh. Ya, aja Oh, masih jauh dari situ? Paling ya 200 meter. Oh, 200 meter, oh ya. Ya, sementara kita pause dulu ya di sini teman-teman. Nanti kita lanjutkan perjalanan kita. Kita menuju wisata ya. Pintu masuknya. Teman-teman. Terima kasih atas kunjungan Anda. Lokasinya. Selamat menikmati perjalanan wisata. Kita beli karcis dulu. Pagi. Ya, maaf Pak ya. Ya. 35 Pak. Iya. Iya. 25.000 per orang. Iya. ATM-nya 2 Pak. 2 ya. 50.000. Terima kasih. Yuk. Di sini banyak area ya. Air terjun, pondok kayu, camping, musola, taman kupu-kupu sama kios. Yuk. Kita naik terus ya Pak ya? Iya ya. Maaf ya. Iya. Iya, makasih. Kesana apa kesana Pak? Kesana. Sana ya, makasih.
Lumayan ya, jalannya menanjak terus. Lumayan teman-teman, saya udah berjalan 100 meter. Ada papan peringatan teman-teman, lokasi rawan longsor, petir dan pohon tumbang, hati-hati. Kita menuju air terjun. Banyak yang jualan makanan, souvenir. Tempat makan. Tempat lesehan. Kita ke Curug 7 ya. Curug 7 teman-teman. Ada taman kupu-kupu. Mau lihat? Coba ya kita masuk ya. Bener nggak? Banyak kupu-kupunya. Oh iya bener. Mana nih? Kita coba jalan berkeliling. Tapi sedikit ya, nggak terlalu banyak.
licin jalannya teman-teman, tanah. Sedikit sekali ya kupu-kupunya ya. Mungkin kepompong belum pada netas ya. Belum pada anu. Jadi kupu-kupu. Kita kembali saja. Lanjutkan jalan ke Curug 7. Kita terlewat kita lanjutkan jalan menuju Curug 7. Jarak kita masih 150 meter lagi. Di sini ada info map. Ya, ada info map. Info mapnya teman-teman. Daftar curug tinggal dipilih ya teman-teman, mau yang curug berapa. Oke, kita lanjutkan jalanan kita menuju Curug 7. Ternyata ada yang camping ya. Ada dua tenda di sini. Nyaman dan sejuk ya. Permisi ya Pak. Ya, mari Pak. Rumah hobbit buat teman-teman mau selfie, masuk aja ke sini ya, gratis kok. Nggak gratis deh, bayar. Ini ada pintu loket, cuman nggak tahu masih dikunci. Lanjutkan. Lumayan juga teman-teman, capek.
Ada saung hau. Seperti ini teman-teman. Tuh. Ada cerobong. Cerobong dari kompor ya, hau. Buat yang berminat boleh tuh. Check in jam 2. Check out jam 12. Lanjut ya. Banyak yang sedang berkemah. Apakah ini kemah sewaan? Oh iya benar, sewa. Sewaan. Sepertinya udah hampir sampai. Di situasi sekeliling Curug 7. Ada yang bersepeda. Oh, ini jalan menuju lokasi Curug 5 ya teman-teman. Kita ke Curug 7 aja cukup melelahkan. Sampai cukup ramai. Kita ke posisi agak atas sedikit. Dari posisi untuk kita mendapatkan angle yang baik. Hmm.
enggak, ini kemana dulu nih kira-kira nih. Maksud gue bawa bajunya tuh pas buat minum doang. Maksud gue bukan pas yang minum pas buat nasi itu udah dipakein semua. Keruh ya. Ini airnya keruh sekali. Banyak sampah, daun-daun dan kelopak-kelopak bunga. Airnya sedang tidak banyak, teman-teman. Sekitar 15 meter ya tingginya. Kurang lebih 15 meter lah.